Mbak Raya, coba lihat. Itu sebetulnya yang putih itu bukan langit ya, tapi itu kabut yang menutupi pegunungan, puncak gunung. Itu masih tinggi ya, masih cukup tinggi. Pegunungan yang tebing-tebing ini masih cukup tinggi. Tapi karena mungkin suasananya sudah mulai mendung, jadi kabut sudah mulai turun ini. Masya Allah. Lihat nih Baraya, airnya nih, Masya Allah, ini sangat bening ya. Walaupun ini berada di selokan ya, selokan kecil, tapi beningnya luar biasa ini. Banyak anak-anak juga main di sini nih, di atas batu. Masya Allah. Ibu, mau di damal bu? Di Serang? Alhamdulillah. Ini sonten damal teh? Ibu ke saminya? Di Serang. Lingi di mana gitu ibu? Liung Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur selembur Baraya Sakota Tepang Desa Desa Bukuring di channel YouTube Lembur Cianjur. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam perjalanan dan menikmati suasana alam pedesaan khususnya yang berada di Kabupaten Cianjur. Ini Masya Allah luar biasa, hari ini saya dapat berkunjung ke wilayah kecamatan paling ujung daerah Cianjur Selatan, yaitu di Kecamatan Cidaun. Dan saat ini saya tepat berada di Kampung Batas Desa Neglasari, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Kenapa disebut Kampung Batas? Mungkin karena di sini itu menjadi perbatasan antara dua bahkan tiga desa ya. Desa Neglasari, ujung sana itu Desa Cibuluh, sedangkan yang di seberang sungai itu masuknya Desa Gelar Pawita. Ini disebutnya batas ya, warung batas Ibu Piam, dan saya persis berada di depan warung Ibu Piam, warung batas. Insyaallah. Ini luar biasa suasananya, keren Baraya, karena warung ini sendiri berada persis di samping ini nih, pepohonan yang sangat menjulang tinggi ya, tebing luar biasa ya. Dan di sebelah sini ada pemandangan yang Masya Allah keren ini. Sawahnya sangat luar biasa. Keren.
banyak rumah-rumah yang berada di tengah persawahan itu. Itu mungkin keluarga berkeluarga ya, maksudnya bersaudaraan, jadi ngumpul di tengah sawah, Masya Allah ya. Dan mencil-mencil ternyata terpisah-pisah, tidak ngaguluk. Ini juga ada rumahnya, kita coba ke sana ya. Nah, kita nikmatilah suasana alam yang ada di kampung batas ini. Jalan yang ini, tapi alhamdulillah di sini jalannya sudah bagus ya. Mungkin untuk ukuran pedesaan yang sangat jauh terpencil dari kota kabupaten ini sangat luar biasa ya. Masya Allah, jadi jalur-jalur di sini itu sudah diterapkan betonisasi ya jalannya. Ini keren ya suasananya. Di atas sana itu sudah datang kabut, sudah jadi puncak gunungnya itu sudah diselimuti oleh kabutnya. Assalamualaikum Bu. Oh si teteh, ngiringan tehnya. Namun mau suuk. Ira apa nena? Mamahnya. Nah. Si Eneng lagi jemur kacang tanah. Neng makan nengnya. Lihat nih baraya airnya nih. Masya Allah, ini sangat bening ya walaupun ini. Ini berada di selokan ya, selokan kecil, tapi beningnya luar biasa ini. Ini mah bukan lagi buat sawah ya, buat dipakai dikonsumsi juga sangat masih sangat layak ini mah. Buat air minum dan lain sebagainya itu sangat bagus sekali, bening. Banyak anak-anak juga main di sini nih di atas batu. Masya Allah. Jadi karena memang suasana yang sendu ini dan turun juga kabutnya, jadi udaranya sangat sejuk ya. Neng lucu narawan, amang. Ya emang naon? Gugusuran. Ini saha namina? Natasha. Natasha, Neng Natasha cantik. Panjangnya saha? Natasha Diana Putri. Natasha Diana Putri, ih keren. Kalau yang ini siapa namanya cantik? Penti. Hah? Penti. Panjangnya apa? Penti. Yang itu? Salsa. Salsa apa? Dila. Salsa Dila. Salsa Bila. Dila. Salsa Dila. Udah pada masuk sekolah belum? Udah. SD apa TK? SD ini TK. Yang TK satu ya. Yang Salsa udah masuk SD kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Sekolahnya di mana? Di Cisarakan. Di SD Cisarakan. Lewat mana Cisarakan deh? Hah? Lewat sini. Kalau ini sudah sekolah kelas berapa? Kelas
Kelas 1 SD sama di Sarakan juga. Sama. Masuknya kapan masuknya? Bentar lagi ya? Nah, bentar lagi. Kemarin ikut puasa enggak? Belajar puasa, dapat berapa? Berapa hari puasanya? 30. Ada yang bolong enggak? Enggak. Full. Sih keren. Salsa, ada yang bolong enggak? Enggak. Full 30. Mantap. Belajar ya. Ah. Ada cowoknya juga nih yang ganteng-ganteng ini nih. Neng, nuhun neng, dadah. Ini sama yang gantengnya. Anya siapa? Namanya siapa? Sini 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 sini. Pinggir. Ah, siapa namanya? Ajam. Hah? Pebi. Pebi, yang ini? Ajam. Ajam. Udah kelas berapa sekarang sekolahnya? Kelas 1 Abi mah. Kelas 1. Kelas 2. Ini kelas 2 SD. Sama sekolahnya di Sarakan. Ya. Kerennya. Rajin belajar ya. Nanti sok main, main lagi, main lagi. Main apa? Sepedahan. Cok. Ya. Anak-anaknya luar biasa. Sedikit informasi ya Baraya, untuk menuju perkampungan ini sendiri dari kota Kecamatan Cidaun itu sekitar berjarak sekitar 20 kilo ya. Ini sangat jauh sekali dari kecamatannya sendiri. Apalagi kalau kita hitung dari kota kabupatennya itu ya kurang lebih 170 kilo. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi perjalanan ke kampung ini sangat luar biasa jauh. Ini kampungnya memang sangat terpencil ya. Tapi Alhamdulillah akses jalan untuk ke arah sini, tapi khusus di kampung ini ya sangat luar biasa. Tapi sepanjang jalan menuju kampung ini, wah, perjalanannya ekstrim Baraya. Tapi khusus di kampung ini perjalanan akses jalannya sangat bagus sekali. Dan menurut informasi dari warga, ini jembatannya baru ya. Kalau yang lama itu kemarin tergusur oleh banjir bandang yang sangat besar. Jadi dulunya itu hanya terbuat dari bambu-bambu ya untuk penyeberangan sini. Nah, dari kalau orang sini bilang mah disebut rawayan, tapi karena tergerus oleh banjir. Oleh pihak pemerintahan dibangunkanlah jembatan yang baru ini. Luar biasa ya. Nah, kita lihat. Ini perumahan warganya ya. Ini sangat luar biasa, lihat para ya. Keren. Kang, mau di mana? Ibu, mau damel bu? Di Serang? Alhamdulillah. Ini sonten damel teh? Ibu ke saminya? Di Serang? Lingi di mana gitu ibu? Liung Gunung. Masya Allah. Murab. Ini sangat luar biasa. Baraya coba lihat. Itu sebetulnya yang putih itu bukan langit ya, tapi itu kabut yang menutupi pegunungan, puncak gunung. Itu masih tinggi ya. Masih cukup tinggi. Pegunungan yang tebing-tebing ini masih cukup tinggi, tapi karena mungkin suasananya sudah mulai mendung, jadi kabut sudah mulai turun ini. Masya Allah, luar biasa ya. Ya Allah, ya Rabb.
kita sini ya. Jembatan yang baru ini mungkin baru beberapa bulan di resmikan. Seperti ini ya. Oh, ternyata ini dibangun oleh suatu yayasan ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang memberikan ya, yayasan yang membangun jembatan ini. Masya Allah. Dan di sini tertulis ya, penghubung desa Neglasari dan desa Gelar Pawitan. Jadi Baraya, nah, ini yang masuk ke sini itu masuknya desa Neglasari. Desa Neglasari, sedangkan yang berada di seberang sana itu masuknya desa Gelar Pawitan. Luar biasa ya. Dan jembatan ini menjadi penghubung antara dua desa yang membelah sungai Cimaragang yang ada di bawah sini. Ini persis di bawah sini tuh sungai Cimaragang yang nanti menjadi bermuara menjadi sungai Cidaun atau Cidamar dan bermuara ke Samudra Hindia. Ini luar biasa. Aduh, enak ya, Masya Allah. Oke, Baraya, dari desa Neglasari, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, bagian selatan, saya kira perjalanan kita dalam video kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaprak dan menikmati suasana alam pedesaan yang di tempat-tempat lainnya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang cukup untuk menikmatinya. Baik Baraya, hatur nuhun dan terima kasih sudah menonton video kami di video kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.